tengok kat kotak dia. Depan kotak dia simple saja. Atas sekali dia tulis Sora. Sora tu nama model lah, model untuk earphone ni. Dan tulisan yang Japanese ni saya tak tahu, tapi saya rasa dia mungkin tulis Sora juga. Dan saya ada check dalam internet, Sora tu bermaksud awan. Okay, so ada nombor 2, maksudnya ini adalah Sora yang nombor 2. InTime adalah, ini adalah brand InTime. Hi-Res Audio ni, ada logo Hi-Res ni, dia kena lalui Japan Audio Society kot. Saya rasa dia kena meet the minimum requirement. Dia ada requirement specification ni semua lah. Kalau boleh yang tu kena check dekat website. Saya tak tahu nak habang macam mana. Okay, kat belakang dia ada tulis Sora second. Lepas tu dia main huha-huha dalam bahasa Japan. Saya memang tak tahu dah lah apa benda ni. Saya nampak kat sini VST. Mungkin VST tu dia nak habang kata dia punya dynamic driver, dia guna VST punya teknologi. VST ni dia proprietary ya, untuk InTime. Saya tak tahu lah yang lain ada ke tak. Dan apa lagi saya nampak kat sini, walaupun saya banyak tengok contoh Japan, saya tak tahu apa maksud dia semua ni. Dan ni 10mm, saya rasa dia punya size driver dia. Lepas tu HDSS ni, dia high definition sound standard. Saya rasa mungkin kat Japan saja kot dia pun guna terms yang macam tu. ATE07 ni adalah dia punya earthip. Earthip dia adalah dari Acoustune. Saya tak tahu sebut betul ke tak, Acoustune. Acoustune ATE07 sangat sedap, saya suka. Tapi saya tak pernah beli pun. Alright, lepas tu dia punya ni mungkin dia punya spek, tapi saya tak faham sangat. 20 ke 40 kHz dia punya frequency range dia. Lepas tu dia punya sensitivity lah ni, 102 decibel, 22 ohm, 3.5mm dia punya plug. Dan dia tip yang dia bagi S, M, M dan L. Lepas tu saya tak tahu apa dia ni. Lepas tu ni ada logo VST. Lepas tu HDSS, High Definition Sound Standard, Creative in Japan. Tahu apa benda yang ni saya tak tahu. Made in China, yes. Walaupun produk Japan, tapi dia still made in China, guys. Relax, relax. Japan tak Japan, China juga. So yang ni saja yang ada. So 1, 2, 3, 4, 5 kot termasuk kertas ni. So ada 5 benda ni saja dalam kotak dia. Kotak dia memang simple, kosong, ringan, tak ada apa pun. Memang nampak macam kita beli, kena pergi kedai Eco RM2 lah. Kedai Eco RM2 tu ada lah yang macam USB made in China pun benda tu kan. Duduk dalam kotak macam ni. Dan ni produk Jepun ni, tak apa nak buat macam mana kan. So dia bagi macam ni, dia macam cable management lah. Kita boleh buat macam ni, banyakkan Chi-Fi ke apa-apa dia pun akan bagi. Chi-Fi yang murah dia pun tak akan bagi benda ni. Tapi macam InTime, InTime memang bagi. Sebab apa? Sebab why not? Bukan sebab apa, bukan kenapa, kenapa tidak. Patutnya Chi-Fi kebanyakan yang lain, macam KZ ke TRN ke, hampa jual barang mahal tapi tak bagi benda-benda macam ni. Patut kena bagi. Kabel dia, saya tak dengar lagi ni. So dia bagi benda ni. Benda ni saya tak tahu lagi nak pasang macam mana. Tapi saya tengok. So kita boleh pakai dia over ear lah, masuk ke belakang telinga. Over ear ni saya tak tahu, saya akan test dulu. Pakai yang straight down macam ni ataupun pakai yang over ear ni. Dua-dua ada pro and cons lah, kat mana kita nak pakai, kat mana yang kita tak perlu pakai. And saya rasa dia pakai earthip dia memang sedap. Sama macam saya pakai dekat InTime Sora Lite. Sebelum ni saya cuma belum dengar InTime Sora Lite saja. Earthip total ada 1, 2, 3, 4 set lah, 4 pair. Dan saya rasa yang pre-install ni adalah medium, small, small, medium, large. So medium kita dapat 2 pair lah.
ukuran yang paling tepat dia. Nanti saya tengok dalam internet ukuran dia, saya tak tahu, tapi kebanyakannya kita akan pakai yang medium lah. Okey, saya nak pokok ini. Dia pakai yang dua pole saja, TRS. TRS maksudnya yang ni tak ada mic cable dia, macam smart jugalah. Dia tak melekit, tak kerah, sedap-sedap ya. Tu kat sini dia ada tulis in time. Okay, ni dia punya chin slider. Dia punya chin slider. Chin slider dia boleh sampai, wow, okey, boleh sampai atas. Alright. Saya nak try dengar lah. Saya kita dengar apa first impression saya. Saya tak pernah dengar langsung ni produk ni. Wow, cantiknya berkilat-kilat. Wow. Alright. Saya akan buat first impression 1 minit ke 2 minit ataupun 5-6 lagu je. Eh, apa yang 5-6 lagu? 5-6 saat je. Saya akan dengar guna OnQ player. Wow. Okay, wow. Okay, wow. Harga dia berapa duit eh? Saya rasa harga dia dalam 300 something. 300 something kot. Saya rasa, saya check. Saya akan buat link kat description yang tengok lah kat mana nak beli. Saya test dua lagu je. First kali adalah lagu Empire State of Mind dari Alicia Keys yang VH1 Storyteller punya album. Saya tak ingat tahun berapa. First kali saya notice dia start dengan lagu tu, dia start dengan kick drum, lepas tu ada clap, ada audience tepuk tangan. Lepas tu dia ada bunyi piano sikit. Okay, vokal dia macam jauh, macam ada jarak. Kita betul nampak vokal dia bukan dekat dengan kita. Vokal dia kita nampak macam mana, kalau kita pergi tengok live performance, kita boleh nampak vokal tu bukan kat belakang kita, dia dekat depan kita performance tu. Dia, kita dengar vokal dia jauh, tapi kick drum dia kita dengar macam ada echo. Semua benda saya dengar macam ada echo. Saya tak tahu, mungkin tak burn lagi ke, salah. Tak tahu, bagi saya dengar lagi dah seminggu lah. Ni cuma hanyalah first impression. Saya dengar semua benda macam ada echo. Bunyi kick drum tu saya tak pernah dengar lagi. Bunyi kick drum dia yang ada echo panjang macam tu. Lepas tu dia bunyi piano dia soft. Piano dia jelas. Mid-range, saya rasa mid-range dia cantik. Piano dia saya dengar cantik. Dan dia punya clap macam lagu tu, intro dia ada audience dia semua clap tangan lah, ikut tempo. Lepas clap, ikut tempo, kita boleh dengar yang orang clap tu semua kat belakang kita. Maksudnya kita boleh, instrument separation dia cantik. Dia punya layering dia tune. Kita dengar orang tepuk tangan belakang kita, lepas tu kita dengar musician kat depan. So kita kat tengah-tengah. So far yang tu okey. Lepas tu saya buka lagu kedua, Dance Monkey. Ni lagu ni daripada Tones and I. Saya dengar semua benda macam ada reverb ataupun echo. Bayangkan gelas. Okey, set. Bayangkan benda macam ni. Oh, sorry. Sound macam kita kat tengah, benda tu berpusing-pusing kat tepi kita. Lepas tu saya duduk rasa macam bilik yang berpusing. Dia, kita buka lagu Dance Monkey ni, kita rasa macam kita duduk kat tengah, lepas tu dia berpusing-pusing. Dia punya bass tak over, bass dia tak dekat sangat, bass dia macam jauh. Dan dia punya bass sangat control. Ni first impression lah, first 10 minutes out of the box. Vokal dia yang ni dekat depan muka kita, mungkin dia punya apa, engineer dia memang, mastering dia memang tune. Kita dengar vokal dia sangat depan muka. Dan high dia punya extension panjang. Sedap gila, saya tak tahu lagi nak put into words sebab saya tak faham lagi apa dia ni. Tapi bagi saya dia punya high cantik, tak ada sakit-sakit telinga. Bass dia sedap. Cuma yang paling shock sekali saya dengar benda tu, semua benda berpusing. Okey, saya rasa takat tu je. Bagi saya layan dulu benda ni seminggu dua. Kalau saya akan buat full review, InsyaAllah saya akan buat full review. Kalau tak pun, apa pun saya update. Thank you guys. Dan jangan lupa subscribe. Jangan Instagram. Jangan lupa dengar music banyak-banyak. Jangan Instagram dadah.